Untuk ketahanannya, Safenko ini sih klaimnya 6 jam ya, tapi menurutku mereka berbohong karena mereka lebih dari itu. Solaris ini tuh unisex, tapi menurutku dia tuh wanginya lebih ke arah cowok ya. Di otak aku nih, aku kepikiran Kang Temu, kalian tau gak sih yang main Business Proposal? Itu kayak Cillian Murphy. Semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia dan gue kamu baru di sini. Welcome. Di video kali ini aku mau review another perfume dari Safenko. Seperti yang kalian tahu, Safenko itu udah menjadi kecintaan aku. Apalagi kalau kalian follow aku di Instagram, aku udah punya review wangi-wangi yang sebelumnya. Jadi ada 2 video. Kalau nggak salah, aku udah buat 2 video. Kalau kalian mau nonton, nonton. Tapi di video kali ini aku mau review wangi terbaru mereka, yaitu Solaris. Kalau misalkan dari segi experience, so far aku paling puas, paling happy kalau tiap beli Safenko karena dia tuh selalu ekstra dalam packagingnya gitu loh. Jadi happy aja gitu, ngerti gak sih? Ya, nih, gila, bener-bener kayak album, album musik gitu. And I love it so much. 3 kata yang menurutku paling ngegambarin Solaris ini adalah warm, exotic, sama unik. Jujur wangi dia tuh gak kayak wangi parfum-parfum lain yang udah aku cium. Ini tampak depannya dan ini tampak belakangnya. Jadi nanti di belakangnya dikasih si top notes, middle notes, sama dry downnya. Dan sekarang kita buka dulu. Dibukanya tuh samping gini. Kita ambil, kita spray dulu. Jadi sebenarnya si Solaris ini tuh unisex, tapi menurutku dia tuh wanginya lebih ke arah cowok ya. Ini aku habis spray tuh kayak kayak wangi cowok gitu. Maksudnya kayak wangi pacar gitu loh. Aduh, anyway pokoknya apa ya, kayak cowok banget gitu loh wanginya, ngerti gak sih? Ya aku gak tau kenapa gue senyum-senyum ya. Ya itu vibesnya tuh bener-bener kayak alpha male banget sih menurutku, tapi dia yang misterius gitu. Aku ya di otak aku tuh di otak aku nih aku kepikiran Kang Temu, kalian tau gak sih yang main Business Proposal. Aku nyium ini, nyium Solaris, aku kepikiran dia tuh kayak Cillian Murphy. Kalian kan tahu ya favorit aku tuh yang SOTB, karena menurutku wanginya tuh sangat unik dan sangat feminine, seducing kind of way gitu. Nah ini kayak versi cowoknya gitu loh, si Solaris. Dan pokoknya wanginya unik, cowok-cowok cool, mysterious, attracting attention, tapi dia misterius gitu. Jadi you know nothing about him. Pokoknya karena situlah, bukan tipe yang loud gitu ya, cuman dia fresh, walaupun dia kayak warm, tapi dia tuh fresh. Untuk ketahanannya, Safenko ini sih klaimnya 6 jam ya, tapi menurutku mereka berbohong karena mereka lebih dari itu. Dan wanginya tuh yang kayak nyebar terus gitu loh, ngerti gak sih? Jadi nggak kayak 1 jam hilang tuh enggak, tapi wanginya tuh nyebar terus. Nah sebentar lagi kan Valentine, kalau misalkan kalian lagi pengen cari kado atau sekedar pengen gifting aja kalau kalian nggak ngerayain, ini menurutku cocok banget karena kalian nggak perlu external wrapping, karena packagingnya sendiri aja tuh udah cakep banget, terus proper gitu loh, buat self gifting, buat ke cowok kalian, buat ke temen cowok kalian atau ke papa kalian, menurutku ini cocok banget karena anyway kalian bakal suka sama wanginya. Ingat ya, wanginya unik, fresh, cowok misterius. Kang Temu atau Cillian Murphy. Ini aku sendiri pakai dan wanginya tuh bener-bener kayak menyebar ke seluruh aku. Tapi inget ya, dia tuh walaupun wanginya tuh kayak keluar mulu, dia tuh bukan tipe yang buat enek. Soalnya ada yang kadang-kadang pekat banget gitu, terus kalian enek. Nah, ini tuh enggak. Dia tuh menurutku masih di tahap wajar, enggak sampai kayak menyengat banget gitu. Jadi aku rekomen banget sih. Again ya, dia tuh unisex, tapi menurutku wanginya tuh ke arah cowok. Tapi kalau misalnya kalian cewek, pengen pakai ini juga enggak apa-apa. Jujur ya, kayak urusan parfum tuh pasti aku balik lagi kayak ke Safenko. Kayak enak banget, tahan lama. Aku sering juga dipuji wangi kalau misalnya pakai parfum-parfumnya Safenko. So I think kalian tunggu apa lagi, kalian beli aja ya. Jangan sampai menyesal, soalnya dia tuh suka sold out, si SOTB sendiri yang favorit aku, dia tuh sold out mulu. Makanya nanti kalau misalnya kalian nonton video ini dan Solaris ada stoknya, mending kalian beli aja. Karena nanti daripada sold out, kalian kan susah kan. Oke deh, I think that's all for today's video. Kalau misalnya kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nextnya mau video apa lagi nih, komen di bawah ya. Kalau misalnya kamu mau produknya, udah aku taruh di bawah. Thank you so much for watching, I'll see you next video. Bye!